Dalam usaha mendekatkan irama lagu Melayu asli di hati golongan muda masa kini, selain ingin mencari mereka yang berbakat menyanyikan lagu berentak irama Melayu, Esko Kesenian dan Kebudayaan Majlis Mahasiswa Kolej Engku Umar, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI mengambil inisiatif anjurkan konsert nyanyian irama Malaysia KONIMA. Penganjuran program berbentuk pertandingan itu diadakan bersempena Hari Interaksi Kolej berkenaan. Menurut pengarah pertandingan KONIMA, Nurul Idayu Syuhada Idris, acara yang julung kali diadakan itu merupakan pendekatan terbaik dalam usaha merapatkan hubungan silaturahim antara pelajar universiti berkenaan dan institusi pengajar lain. Idea ini tercetus untuk kami mengekalkan lagi yang nyanyian irama ni sehingga kini. Yang sekarang ni kalau dilihat nyanyian irama ni makin tenggelamlah. Dua kategori dipertandingkan iaitu kategori tempatan dan kategori antarabangsa. Selain UPSI, beberapa universiti tempatan lain turut terlibat dalam pertandingan tersebut, antaranya Universiti Teknologi Mara UiTM, Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, Universiti Sains Malaysia serta Universiti Malaysia Sabah. Okay, impak untuk pelajar, mereka dapat bila dilihat daripada program ni, nampaklah yang pelajar antarabangsa dengan pelajar tempatan ni boleh berkomunikasi dengan baik dan mereka saling bekerjasamalah. Bagi kategori tempatan, peserta dari UiTM yang mempertaruhkan lagu Laksmana Raja di Laut menjadi johan bagi kategori berkenaan. Manakala peserta Nigeria dari UNIZA yang menenangkan lagu Joget Kenangan Manis merangkul johan bagi kategori antarabangsa. Johan pertandingan menerima wang tunai RM1,000, sijil dan trofi, manakala tempat kedua RM500 dan ketiga RM300. Pada kami ini pertama kali adalah satu kejayaan juga kerana untuk pertandingan Irama Malaysia ni 8 peserta, walaupun 8 peserta tapi dia punya saingan sangat sengit kerana dia ada peringkat awal, saringan dan sebagainya hinggalah final. Apa yang pasti, penganjuran pertandingan seumpama ini merupakan satu idea yang baik di samping dapat memulihara irama Melayu asli agar tidak pupus di tenggelam zaman. Ibarat pepatah Melayu, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Pertandingan macam ni sangat bagus sebab dia merapatkan hubungan antara universiti. Selain tu, dia juga merapat means dia memberikan kita value sebenar tentang tradisi Malaysia kita supaya kita tak hilang dari generasi sekarang. It's a beautiful program. It's a good initiative whereby you can actually promote your culture, the Malay culture, and it's a beautiful platform as well to like for the students to showcase their talents.